boleh jalan. Tak boleh jalan lah. Baik, start lah. Takut. Kau bagi langgar pagar ni kenapa? Terlanggar kan? Start je. Start reverse. Start ni. Tariklah ni. Break. Oh. Start reverse. Jadi guys, sekarang ni Mel dalam kesusahan. Dia tak dapat menyelesaikan masalah. Okey, reverse ke corner, sampai corner. Ah, tip reverse ah. Okey, ke depan sampai corner kiri. Jangan bagi, jangan ikut dia, lawan dia. Sini. Eh, jangan corner itu, corner kanan. Ah, ke depan. Lawan, pegang tangannya. Ah, boleh ya? Tadi tak boleh. Memanglah. Habis pagar ni dilanggarnya. Papa, pagar tu belakanglah sikit. Mana boleh, senang ah. Dia nak yang senang, mana boleh. Dia sikit bagi cabaran. Kalau pagar tu ke sana sikit, nanti dia takkan naik dinding ni. Kita nakkan dia punya sengit ni. Kalau bagi cabaran. Jangan laju! Sekarang ni Man tengah bawa ATV. Cemboy tengah merajuk. Sebab tak dapat bawa ATV, Man tak bagi. Ha. Ha, macam mana nak lepas yang tu? Ha, korang kiri. Ha, tu boleh? Sebab dia bagi nyering sikit kan. Baru ada cabaran. Kalau tegak je, apa barang. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. So guys, inilah aktiviti harian anak-anak Gaban pada hujung minggu ataupun cuti persekolahan. Kita akan menjalankan aktiviti kat belakang rumah, menjalankan aktiviti sukan bermotor. So apa yang korang tengok sekarang ni, Man sedang bawa ATV dan Cemboy sedang merajuk tak dapat bawa ATV. Man tak bagi. So insyaAllah petang ni kita akan selesaikan ataupun siapkan trek yang dalam kolam ni. Dan kita tengok Cemboy berani ke ataupun tak berani untuk melepaskan cabaran seterusnya. Mel! Bagilah Cem pula. Eh, tadi dia lama. Sian Cem. Tadi dia lama. Tu, jangan langgar. Reverse. Mel dah tahu kat sini ada pagar. Ambil lah sana. Langgar dinding sikit. Dah tu. Langgar dinding sikit. Ha, sengitkan badan. Itu banyak sangat. Okey. Aku pula disuruh terbalik. Main tadi banyak sangat ambil sini. Nyalah ke sana. Sikit je lah. Lemah lah budak ni. Itu pun tak pandai. Oh, dia panggil Cem, panggil Cem. Pahal. Panggil Cem. Panggil Cem, panggil lah. Janganlah sampai hon, sampai papa apa buka. Guys, Cemboy dah main kat belakang sana. Kalau ikutkan track kat belakang sana, masih belum boleh dia main. Sebab kawan boleh siapkan. Tapi dia dah jadi siap. Oh,
sebab kat belakang sana lebih adventure guys. So Gaban tak nak belanja orang dulu. Orang sama kami. Cam, apa nak siapkan trek ni, nanti Cam try eh. Berani? Berani tak? Berani? Berani? Ya je. Guys, jom kita landaikan sikit. Dia punya laluan turun kolam ni. Supaya cemboi lebih yakin dan selamat untuk turun kolam. So yang naik ni rasanya tak bahaya sangat. Kita cuba kekalkan keadaan yang macam ni. Supaya dia dapat rasa naik tu memang gayat ataupun agak bahaya sikit. Kalau kita landaikan nanti senang. Apa-apa pun kau kena stay tune kan. Okay, insyaAllah. Jom kita buat satu cabaran dekat kolam ni. Kita buat turun tu agak landai sikit supaya ATV tak terjungkang lah nak turun ni kan. Tak adalah bahaya sangat. So, insyaAllah ini adalah cabaran yang buat masa ni. Ni adalah yang terbaik. Ha? Tak apa. Tak apa. So, cangkul pun dah. Dah londeh kata eh. Ni tobak pakai lah ni. So, kalau jadi ni, ini ada antara cabaran yang buat masa ni. Ini yang paling hebat lah ni. So, kita nak landaikan dia. Supaya ATV turun. Tak ada tulik kan. Ini curam guys. Curam ni. Gaban boleh lah. So, rasanya kena cangkul pada atas ni. Mana nak landaikan ni? Awak pun tak faham. Okay guys, sekarang ni cemboi panggil. Dia punya ATV tersangkut. Eh, dah elok lah. Weh! Dah disangkut sekarang. Dah lepas pula. Try start lagi, jalan lagi. Minyak habis kot. Minyak habis. So guys, kawasan ni sebenarnya track ni belum boleh diguna pakai. Tapi cemboi tak sabar. Sebab dia nakkan cabaran. Banyak lagi. Banyak lagi. Banyak. So track ni belum sedia untuk dirumba je. Jangan kan. Boleh je. Yelah. Macam minyak habis. So guys, ATV kita ada masalah. Tak tahu pun masalah dia. Apa hal ini? Kata masuk air, tak masuk air ni. Jom tutup tank ini, Petron. Jom tekan sikit-sikit dulu, Jom. Tak, lepaskan dulu, pergi sana dulu. Tekan sikit dulu. Tekan sikit dulu. Tekan sikit dulu. Ustaz. Ya. Ah, jalan dulu. Ketiga ada masalah. Cepat ni tak sabar guys nak main kat kawasan ni. Kalau ikutkan kawasan ni masih belum dibuka sebab ini adalah salah satu kawasan yang adventure. So Gaban simpan dulu sebab kita tak habis layan depan ni lagi. So jom kita teruskan kita punya turun ke kolam ni. Thank you.
guys. Kita punya cabaran seterusnya hampir siap. Rasanya Gaban dah yakin lah kalau macam ni punya cara nak turun. Ni adalah keadaan dalam selamat ni. Ini adalah keadaan yang selamat rasanya lah. Sebab Gaban tengok pun yakin je kan. Sekejap, Papa nak ambil TV jap. Nak try.